Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan gue, Fajar Bajo. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe dulu channel gue. Dan jangan lupa di like video gue. Oke, kali ini gue mau bikin gameplay kedua Hero Roger. Karena gue lagi asik-asiknya main Hero Roger, langsung aja kita ke gameplaynya, oke? Welcome to Mobile Legend. Oke, seperti biasa, setiap kita main pasti bikinnya Nimble Blade supaya XP-nya kenceng dan creepingannya juga enak. Karena gue selalu pakai Retribution. Itu kalau Nimble Blade sangat berpengaruh, apalagi Roger wajib. Jadi kalau musuhnya mau kabur, kita langsung Retribution. Retributionnya kalau udah merah ya, musuhnya jadi bisa kita retribution. Kalau ini belum udah jadi, kita di sini lawannya Kari di tengah, lumayan nih. Nih kan gue ngambil tengah gara-gara tim gue nggak ada MM, jadi dia nyerahin ke gue tengahnya. Oke, kita ambil buff dulu biar kita sakit. Kalau udah sakit kita pantai semuanya. Oke. Langsung kita balik ke LAN lagi biar cepet dapat XP-nya. Di sana ada Angela di atas, kita udah jadi ini blade-nya, udah jadi merah tuh tangannya, kamu lihat ya. Oke. Langsung kita ke jungle lagi, kita bantai biar cepet naik XP-nya. Waduh, ada mantisnya di tengah. Ngapain tuh nanti sih, numpang lewat doang coy. Oh no. Kita pukul-pukul gemes minion. Ini musuhnya mati nih, awas-awas lo di atas ya. Musuhnya bukan mati, kabur. Menghilang. Seperti biasa, kita bikin berserker puri. Gak kena, mantap. Langsung aja kita pukul-pukul. Gak kena, meleset coy. Mantap, Balmone ngebunuh. Mantap. Karinya mau manju. Sabar. Gue bukannya takut, gue nyari angle dulu. Nyari momen yang tepat. Baru gue bantai lo, sabar aja dulu. Kita pukul-pukul minion gemes dulu. Pukul-pukul gemes minion. Nah, kita langsung ambil creep atas tuh, mumpung gak ada yang ambil jungle-nya. Anak pang, kita ambil aja. Retribution digunain biar lebih cepat kita membunuhnya, makin memangkas waktu, lebih efektif. Oh, jadi kita nyampe sini, creep baru nyampe, enak. Aduh, gak kenal lagi. Oh no. Oke, sabar-sabar lo Kari, belum saatnya gue majuin. Lo tungguin. Nah, sabar lo. Majuan dikit lo, gue bantai lo, maju dikit lo. Gak kenal lagi. Kita ambil buff dulu, seperti biasa. Oke. Kita berubah jadi GGS. Waduh, gila gue mati. Waduh, berabe. Sabar. Maju lu Kari, sini maju. Maju lu Kari, maju dong. Aduh. Maju dong. Aduh, gila sakit banget coy, sakit. Kita ambil jungle-nya dulu. Mantap. Gua mau mobile ke bawah, ke atas, nggak ada yang jagain tengahnya. Jadi galau weh. Oh no. Kita tembak Karinya. Sabar coy, sabar. Ini lo munduran lo dekat tower. Kumales. Dekat tower weh. Oke, kita pukul-pukul dulu. Mantap. Gope critical-nya.
Waduh, waduh, waduh. Ini karinya menghilang nih karinya. Waduh, kita ke atas. Kita ke atas dulu. Aduh, udah gak usah deh, ambil keripnya aja. Kita bantai anak pangnya aja. Langsung kita ke tengah lagi. Tadi kalau misalkan di atasnya masih perang, gue mau bantuin. Karena udah gak perang, udah gak usah jadinya. Oke. Fokusin farming dulu kalau main Roger. Karena kalau equip udah jadi, sakitnya sangat mampus nih hero. Karinya masih diem di tengah, gue masih keliling-liling jungle dulu aja. Daripada kita bengang-bengong di tengah, gak jelas, mendingan kita cari junglenya. Kita udah mau level 9, karinya baru level 8. Kita menang banyak ini levelnya satu level. Puk-puk, jadi berserker puri kita. Ini loh, maju-maju. Jadi GGS, maju, maju terus, pukul-pukul, pukul-pukul. Mantap GGS GGS sakti GGS -nya. terbatuk gue. Kita ambil buff dulu, kita 1-0 nih sama karinya nih, udah menang nih. Kalau tengahnya udah menang biasanya atas bawah udah agak aman deh, tapi skor gue jauh. Waduh, Wilan di atasnya noh. Kita lihat dulu darahnya. Waduh, darahnya masih pada banyak coy. Ada dia, ngeri-ngeri sedap. Waduh, 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 gak kenal lagi. Eh, waduh, 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 gila, gila. Slow, 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 slow. Slow, slow, eh, slow, eh, gila. Dua-duaan tuh serem-serem banget deh. Martis, hero baru tuh Martis. Kita langsung ke tengah lagi. Gak ada waktu buat ngambil anak pang. Ntar tower jebol kalau kita kelamaan. Waduh, tuh, lihat aja tuh. Aduh, aduh, gue mau berubah jadi GGS, ngeri-ngeri sedap nih. Bang dulu deh. 37, gila banget. Oh no. Ini tim bisa kalah nih. Coba Pak, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Yang penting gue nya menang di tengah. Mau jadi GGS, maju lagi. Nah, tuh retribution gunanya tuh, eh. Nah, kan, matikan deh. Tuh retribution gunanya. Memperlambat musuh. Apalagi lu Roger. Kalau musuhnya nggak lambat, ya nggak bisa lu kejar-kejar lah, coy. Langsung aja kita habis. Ini buat task flow. Langsung, langsung. Aduh, nggak kenal lagi nih ODT. Udah, pandanya aja, pandanya. Akai, akai. Mampus lu, mampus lu. Woi, akai, akai. Waduh, waduh, woi, woi. Aduh. Aduh, pakai nyangkut lagi. Aduh, bener-bener deh. Odet nih, odet nih. Aduh, suwe, suwe. Ini balik deh. Banyakan nyangkut. Kita bahas ini dulu nih, bersihin lane nih. Nih, ambil dulu nih. Jadi kan haslownya. Woi, 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 kita ambil buff dulu, ambil buff. Ambil buff. Ambil bab, wow. Udah agak sangar nih. Nah, Lancelot nih, weh Lancelot. Jangan macam-macam lo sama gue lo. Mundur lo mendingan daripada mati. Mampus lo. Gak kenal. Mundur, mundur, mundur. Sabar, 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 sabar. Weh, Angela, masuk gue Angela. Aduh, majar ya Angela. Aduh, lo mati lagi, jangan masuk gue. Ini, panda, panda, panda. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, wey, jilong, wey, jilong, wey, aduh, jilong, jilong, aduh, pukulin jilong, aduh, gak kena lagi. Terus jilong, terus, terus jilong, terus. Jilong, 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 aduh, jilong, jilong. Oke, sekarang kita udah hidup. Langsung aja kita ambil bab dulu nih, bab di bawah. Aduh. Udah, gak usah deh, temen gue lagi war nih, langsung aja kita ke tengah. Mampus lo, mampus lo, mampus lo, wey, wey, wey. Mampus kan lo. Jadi tuh Scarlet Phantom gue mantep, makin kenceng lagi aja nih pemukul. Oh, 11-13 udah lumayan ngudak nih. Langsung aja kita tower, kita ajar. Jadi GGS, jadi GGS.
Wait. Waduh. Kabur. Kabur. Terbar. Maju. Maju. GGS gue belum siap. Jadi GGS coy. Aduh, dia keluar lagi. Baru mau jadi GGS, malah dia keluar. Aduh. Gila. Sabar. Woi, Martis, lu ngapain lu? Lawan gue lu, Martis. Mampus lu. Eh, Odet, lu ngapain, Odet? Aduh, jadi GGS coy. Kita udah, habis. Waduh, Odet kabur. Waduh. Mampus lu, Odet. Pakai ulti lagi lu, Odet. Ngapain lu? Lu gak tau garukan gue sakit banget nih. Percuma gue jadi GGS. Ah, ini akainya nih, akai, kai. Lu ngapain, kai? Bukannya pulang lu, kai. Mampus lu, kai. Mampus lu. 3 detik lagi, 2 detik lagi retribution gue. Aduh. Lu ngapain, kai? Goblok lu, kai. Gaya-gayaan, kai. Gue lawan lu, kai. Aduh. Pakai balik lagi lu. Kabur. Jadi GGS, kabur. Bagus banget tuh anjelannya, mantep anjelannya. Mantap buat Angela. Mantap. Gue suka tuh teamwork yang kayak gitu tuh. Bikin gue pede majunya. Mampus nih karinya nih. Karinya. Gue udah terus lo kari. Odet, lo ngapain Odet? Eh, Lancelot, ngapain lo Lancelot? Mampus lo Lancelot. Nah, lo. Mampus. Nah, jadi kalah deh 19-17. Mantap. Oi, good Roger, mantap. Lanjut terus kita mah. Tadlu. Woi, Akai ini, woi, Akai, lu ngapain lu, Kai? Gak kena tuh, gue paling susah tuh kalau karena skill satu aja tuh, gak kena bulu, sue. Pulang dulu kita. Aduh, ada mantis lagi kena, aduh, woi, minggir, aduh, mampus lo. Bagus banget anjelannya, masuk lagi ke gue, mantep banget, gue demen tuh tim kayak gitu tuh. Dari awal udah gue bilang emang Angela masuk ke gue nanti, sering-sering masuk ke gue, ternyata dia bisa main, jadinya dia sering-sering masuk ke gue. Nah, Lancelot ini ngapain Lancelot, aduh mana gue habis lagi, skill 1, mampus, pukulin aja terus, pukulin nih karinya juga nih kari. Lu nih pukulin dulu, nah mantep. Ngapain tuh? Odete gak usah pulang tuh, Odete gak usah pulang, Odete. Aduh, dia nabrak tembok lagi, gue jadi GGS, jalan banget. Mampus lu, pukulin terus, aduh. Tidak ketawar, weh, cuek. Oke, sekarang kita udah hidup. Musuh temen gue pada di depan, gue ambil buff dulu deh, biar lebih enak nih. Ambil buff dulu bentar ya, lu mendingan pada pulang deh coy. Itu pada mati temen-temen nih. Gue aja masih di bawah, sabar coy. Gue pakai skill 2 nih, gue udah kebut nih. Gue udah kebut nih coy, tungguin coy. Ambil dulu nih, jungle-nya dia. Oke, kita ambil buff-nya dia di sono. Ambilin aja udah buff-nya dia mah, kasih pasiannya ya. Ambil pasya, oke, pasyanya dapat. Nah, Odet ngapain Odet nih? Gue pukul, masih aja nggak kena. Skill satu gue. Dia udah masuk dulu kan Angela, tar dulu Angela belum juga war. Udah masuk aja lo ke gue. War dulu aja mendingan. Aduh, dia keluar gue jadi GGS, dia keluar, aduh. Aduh, nafsu nih gue nih, sialan nih. Aduh, gak bisa pulang gue. Aduh. Ti. Ya, tokonya ini dipukulin terus sama minion kita. Dan akhirnya kita menang. Ah, menangin saat gue mati. Gak apa-apa deh. Jadi gak foto deh gue. Oke. Lumayan dapat 1 bintang. Ini gue jarang-jarang main. Jadi, TR masih di sini-sini aja udah. Legendary, oke, MVP kita. Oke, buat kalian yang pengen buildnya langsung aja bisa di copy.
Itu BOD-nya terakhir aja bikinnya. Oke. Sekian video gue dari gue. Pola.